Kisah tentang kota Surabaya. Pada suatu ketika hiduplah ada dua binatang, Sura dan Baya. Sura adalah nama seekor hiu dan Baya adalah buaya. Mereka hidup di laut. Pada suatu ketika Sura dan Baya sedang mencari makanan. Tiba-tiba Baya melihat seekor kambing. "Lezat, ini adalah makan siang saya," ucap Baya. "Tidak, ini adalah makan siang saya. Kamu sangat serakah," ucap Sura. Dan akhirnya mereka bertarung untuk mendapatkan seekor kambing. Setelah beberapa jam mereka bertarung dan merasa kelelahan, mereka akhirnya tinggal di tempat yang berbeda. Sura tinggal di air dan Baya tinggal di tanah. Dan perbatasannya adalah pasir pantai. Jadi mereka tidak akan pernah bertarung lagi. Pada suatu hari, Sura pergi ke tanah dan mencari makanan. Pada suatu hari Sura pergi ke tanah dan melihat ada makanan di sungai. Dia merasa sangat puas dan tidak banyak makanan di laut. Baya sangat marah mengetahui hal itu dan akhirnya mereka bertarung lagi. Mereka berdua saling menggigit. Sura menggigit ekor Baya dan Baya melakukan hal yang sama kepada Sura. Dia menggigit dengan sangat keras hingga Sura akhirnya bangun dan kembali ke sungai, ke laut, dan Baya akhirnya bahagia.